Ini bukanlah di mana-mana, ini adalah Desa Karangpatian, tepatnya Ngreco Desa Karangpatian, Kecamatan Balong. Kumpulan pohon pinus, itu adalah puncak gunungnya. Di barat gunung tersebut sudah masuk Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Dan ini juga pinus yang sangat banyak. Nah, ini arah timur. Kita lihat kabut menyelimuti. Pohon ilba atau cempaka putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yosef Riangga Mukti. Kali ini saya sedang berada di Punden Ngreco, Desa Karangpatian, Kecamatan Balong. Punden ini sangat jauh dari jalan raya, bahkan dari Gunung Beruk masih ke barat terus. Jadi SDN Karangpatian 4 masih lurus ke barat. Lihat ini Punden Ngreco yang berada di dalam area persawahan, sekitarnya sawah dan cukup sulit untuk menemukan punden ini tadi ya. Sempat nyasar juga. Jadi Punden Ngreco ini sudah diperkirakan ada sebelum zaman Islam. Saya tidak tahu bagaimana sejarahnya, yang pasti punden ini sudah lama ada. Dan baratnya Punden Ngreco ini adalah gunung. Dan baratnya gunung ini juga sudah masuk Kabupaten Pacitan. Luar biasa sih, sangat gimana ya? Sangat jauh lah, sangat terpencil. Tapi ya luar biasa bisa menemukan tempat bersejarah ini di daerah ini, alhamdulillah. Sekian untuk kali ini, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Kali ini adalah perjalanan pulang dari Punden Ngreco tadi. Ya, ini banyak pohon coklat, pohon mangga, pohon cabai ini. Ini milik masyarakat, ditanam oleh masyarakat.
Ya, kita teruskan perjalanan.